Jadi saya serius main vlog ini, main YouTube, tentang YouTube. Saya serius main YouTube nih, 1 tahun yang lalu, tahun lalu lah saya start. Waktu itu saya punya video sering, subscribe saya baru 83 subscribe di YouTube. Put back, dia bilang, ada customer nih, dia beli gitar tapi dia tidak bayar terus. Lepas itu dong bercakap bahasa Inggris lah dengan si Johanna. Jadi lepas itu customer keluar. Dalam pikiran saya, dia tidak jadi ambil tuh gitar. Terus Johanna cakap, bos ya, Freddy put back, put back, dia bilang. Dia cakap nih gitar put back. Terus saya berpikir, put back ini adakah letak di back, dalam di back, ataupun letak balik pergi store. Jadi sesiapa yang ada, yang berada di Johor sekarang, ataupun melawat di Kota Raya, ini video saya, tolong pas sama dia, tolong pas dengan James atau Johanna. Saya terima kasih sama dorang, sebab dari 2009 sampai 2010, tahun 2009 sampai tahun 2010 saya sakit, dorang yang jaga. Halo bos. Oke, plucking yang saya main tadi itu, saya tidak tahu apa dia punya tajuk, lagu apa, asal dari mana saya tidak tahu, tapi lagu itu diajar oleh saya punya bos. Okay? Dulu saya waktu di Johor Baru, selepas saya di Singapura, saya pergi di Johor Baru, saya kerja kedai music. Okay? Jadi bos saya, yang perempuan ini bernama Johanna, bos saya yang satu nama dia James. Okay? Saya bekerja di kedai mereka, di kedai music lah, jual gitar, jual piano. Dan waktu itu tahun 2009 sehingga 2010, sehingga awal 2011 saya bekerja dengan dorang di sana. Kedai pertama dia di Kota Raya, Johor Baru, di Bandar Johor Baru. Dan kedai kedua dia di City Square, tingkat 3. Okay, City Square. Waktu itu cuma dorang saja ada apa, kedai jual gitar. Jadi si bos saya, si Johanna, dia ajar saya plucking tadi itu. Mula-mula saya, sebelum saya sampai kerja, awal pagi saya dengar dari jauh dia main pakai piano, ting 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 ting. Lepas itu saya masih ragu-ragu, saya masih segan meminta ajar. Masuk hari kedua saya dengar dia main lagi. Lah, saya pergi dekat, boleh ajar saya tak main? Jadi boleh, dia bilang. Awak mau belajar macam mana, dia bilang. Pakai piano kah atau pakai gitar? Saya bilang saya pakai gitar, kamu ajar saya pakai piano. Oke, kamu ambil gitar. Saya ambil gitar yang dijual tuh. Saya guna gitar akustik, bukan akustik, klasikal. Yang tangsi itu, oke. Saya ambil itu, saya belajar. Satu-satu dia belajar ajar. Ting 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 ting, saya belajar ting 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 sampai saya hafal. Selepas saya hafal, di situ sale kami untuk jual gitar meletup, bos. Oke, sebab kebanyakan waktu itu kanak-kanak umur 12 tahun ke bawah yang beli gitar. Jadi kalau dorang beli macam dorang pegang gitar tuh kan, bilang saya punya bos Johanna, Freddy show you plucking, dia bilang, dia cakap bahasa Inggris lah. Jadi saya ambil lah gitar, ambil gitar, mana yang budak pegang tuh kan, dia cakap, ini gitar, dia macam dua-dua hati, dia mau beli tidak, mau beli tidak, sebab suara gitar tuh tidak cantik. Tapi bila saya main plucking yang itu tadi tuh, ting 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 ting, dia punya mami pun cakap, you buy this one gitar lah, kau beli ini gitar lah, dia bilang, cantik dia punya bunyi. Oke, okay? Jadi saya punya bos Johanna happy ya. Jalan satu gitar terjual, hari-hari macam tuh bos. Asal ada anak-anak datang, sebelum anak-anak tengok mana dia mau, terus saya ambil, saya main tuh plucking. Begitu cara saya menjual. Jadi kalau tengah hari saya pergi di City Square, sebab si bos lagi satu, dia punya laki itu si James, jaga di City Square, Johanna di Kota Raya lah. Jadi jam 12 tuh saya pergi City Square, sebab bos saya si James, dia makan lah, rehat. Jadi saya yang jaga tuh kedai, kadang-kadang sampai petang lah sana, sebab si James dia pindah pergi Kota Raya sudah.
Music paling besar nih waktu itu di Kota Raya lah paling besar. Di City Square dia kecil saja. Jadi banyak sale lah waktu itu. Sampai sekarang mungkin lah, tapi sekarang saya tidak tahu sebab saya sudah lama dari 2000, awal 2011 sampai sekarang 2019 saya tidak tahu tuh ada yang masih ada atau tidak. Jadi sesiapa yang ada yang berada di Johor sekarang ataupun terlawat melawat di Kota Raya, ini video saya tolong pas sama dia, tolong pas dengan James atau Johanna. Saya terima kasih sama dorang sebab dari 2009 sampai 2010, tahun 2009 sampai tahun 2010 saya sakit, dorang yang jaga. Memang bagus. Johanna dia kuat marah, sedikit-sedikit marah tapi dia bagus, bos. Oke, dia kasih beli, dianggap saya macam anak gitu. Ada sisi lap dia marah. Cuma yang saya masih ingat sekarang yang saya ketawa, first time saya kerja di Kota Raya. Si bos yang perempuan ini, Johanna ini, dia Cina ini. Dia bilang, "Freddy, put apa," dia cakap bahasa Inggris tuh. "Put back," dia bilang. Ada customer nih, dia beli gitar, tapi dia tidak bayar terus. Lepas itu dong bercakap bahasa Inggris lah dengan si Johanna. Jadi lepas itu customer keluar. Dalam pikiran saya dia tidak jadi ambil tuh gitar. Terus Johanna cakap, "Bos ya, Freddy, put back, put back," dia bilang. Dia cakap nih gitar put back. Terus saya berpikir, put back ini adakah letak di back, dalam di back, ataupun letak balik pergi store. Saya berpikir-pikir, oh mungkin letak balik di store sebab customer keluar macam tidak jadi beli. Saya simpanlah di dalam store. Lepas itu tidak lama kemudian customer datang. Terus si Johanna cari, "Freddy, weh gitar," dia bilang. "Mana itu gitar?" dia cakap. Saya simpan balik, dia cakap lah. Terus bilang si Johanna, dia cakap bahasa Inggris sangat panjang, saya tidak boleh ingat, tapi yang saya ingat, "I tell you put back, this bag," dia ambil bag, dia saya tengok, "This bag, not put back," dia bilang. Baru saya faham, rupa-rupanya gitar itu bukan put back dalam store, tapi put dalam bag, letak dalam bag. Aduh, pening saya bos waktu itu, first time. Lepas itu second time, lepas itu, nah saya tahu sudah, dari tahun pertama sampai tahun kedua, jadi saya balik Sabah lah. Oke, saya balik Sabah. Saya fokus buat kerja bisnis tetap saya dari 2023 bulan 2 2011. Kerja tetap saya adalah shoot video wedding. Oke. 2008 sehingga 2010 saya di Johor jadi partner, kadang-kadang saya masuk pergi Singapura jadi partner shoot wedding saja. Tuh angkat kamera, kamera sudah setup baru saya jaga macam itu. Jadi bila saya balik Sabah, baru saya buat bisnis tetap sampai sekarang, bos. Jadi saya serius main vlog ini, main YouTube. Tentang YouTube, saya serius main YouTube nih 1 tahun yang lalu. Tahun lalu lah saya start. Waktu itu saya punya video sering subscribe saya baru 83 subscribe di YouTube. Lepas itu ada satu video saya post di YouTube. Lepas saya sudah post di YouTube, saya tidak cek, bos, saya tidak cek. Saya post saja, lepas itu saya abaikan dalam masa 1 bulan. Saya cek saya punya YouTube, wih, 2000 subscribe. Subscriber, 2000 subscriber lebih. Wih, saya terkejut. Dari 2011 sehingga 2017 saya update video wedding dalam tu MV menyanyi tidak pernah macam tu. Paling banyak subscribe saya terkumpul 83 subscribe. Tiba-tiba video serindik yang saya rakam pakai telefon Vivo. Saya rakam pakai telefon Vivo tu melonjak pergi 2K. Wih, video serindik ini bagus. Berpikir saya, ini perilitan bukan dong kacau, memang dong punya tugas dilarang, tapi saya berpikir saya tes buat konten lah. Sampai sekarang saya buat konten pasal memikat burung serindit lah macam tu, tapi ada saya lepaskan balik, saya tangkap saya lepas, saya tangkap saya lepaskan macam tu.
Jadi bos, sampai di sini saja cerita kita hari ini. Sebenarnya cerita saya semua kasih dengar kamu bunyi gitar dengan kisah saya di Johor. Kalau kamu nampak ini video, kasih bagi si bos saya Johanna dengan si James. Freddy miss you all. Oke, bos, bye.